Hello guys, welcome back to my channel TikTok. Hari ini aku mau bikin sambal terong, guys. Sambal tomato terong. Oke. Diiris kecil-kecil dulu, nipis-nipis. Habis itu digoreng, habis itu dikeluarkan. Oke. Gini. Ngirisnya tipis-tipis gini ya. Biar gak kemakan minyak. Oke, sekarang kita pakai tomato 5 biji ya. Pakai tomato 5 biji. Kita cuci dulu tomatonya sama cili. Kalau orang kena pedas pun boleh, kena pedas pun boleh. Cuci. Thank you.
kasih sayangku. Nih lihat, hari ini aku mau masak sambal terong sayang. Nah, aku mau bikin sayur. Aku masak ini campur santong. Oke, sekarang kita ambil wajah. Campur sotong ini, campur sotong. Oke.
hari ini aku gak jadi masak kuasam. Potong-potong macam ini nanti baru cuci lagi. Potong pun boleh juga. Aku mau, sebab apa aku masak apa ya makanan laut beberapa hari ini karena aku mau anakku itu kembali sehat badannya. Kan kemarin itu dia demam sangat kurus, so aku harus masakin makanan laut untuk dia biar tenaganya pulih kembali.
Sudah masak. Tutup pula Maria. Kenapa tutup saya? Aku goreng kayak gini, udah kuning dikit, habis itu dikeluarin. Habis itu kita goreng cabe. Kita goreng cabe sama tomato, bawang putih, bawang merah. Jangan lupa tambahkan ABC udang. Jangan lupa masako dari Indonesia ya.
aro-aro. Kita tambahin sedikit gula ya ke sambalnya tadi. Sambalnya udah siap guys, sambalnya udah siap ya. Ini dia cantik sekali warnanya. Oke, ini juga.
guys. Tutup sambalnya tadi. Kayaknya masak anakku hari ini sudah berjalan dengan lancar. Udah siap guys sayurnya. Oke, selamat makan guys. Oke, sudah siap. Makasih guys sudah nemenin aku. Bentar ya, ini aku mau masuk di YouTube. Selamat menonton di YouTube saya guys.